Oke, kembali lagi bersama saya ya, dari Galeri Gaming. Tentunya kita sudah menunggu-nunggu nih, ada event terkait naga dengan elemen baru. Tapi sebelum itu kita baca dulu nih, ada pesan apa di obrolan klan. Bang, Bang Itadori Yuji, naga snowball bisa dapetin dari koleksi. Bang, ada elemen baru, elemen primal bang. Nah, udah ada pembicaraan ini ya dari Bang Ziggs nih. Nah, itu tadi saya lupa. Jet Devil, oke. Okay. Kita bakal coba lihat ya. Kita bakal coba lihat seperti apa si elemen baru ini. Nah, langsung aja dicek di kapal kecil ini ya. Oke, okay, ternyata kita mendapatkan apa tadi itu? Sebenarnya item. Saya lihatnya kayak semacam scope gitu ya. Nah, benar kali. Di sini ada tugas pulau, bisa dilihat di kiri. Kita buka dan bisa kita klaim. Kita harus bisa menyelesaikan beberapa misi di sini ya. Terus kita bakal dapat sekop. Sekop ini fungsinya buat ketuk peta-peta dan dapatkan hadiahmu. Oh, jadi kita harus ambil. Nah, kemungkinannya nanti kita dapat seperti ini ya. Oke, kita coba aja. Oke, kita langsung dapat jimat ya. Oh, kalau kita udah dapat jimat, jimatnya ini ada di salah satu tempat ya. Tadi yang pertama, peta yang pertama itu di pulau di paling bawah kiri ya. Nah, oh, setiap satu kali kita menggali peta itu menggunakan sekop tadi dari event. Dan setiap kali kita dapat jimat, itu pulaunya bisa berpindah nih. Ini kan pulau kedua sampai ke pulau 100. Nah, kalau kita bisa mengumpulkan 30 jimat, kita dapat naga Jet Devil nih yang ini. Nah, tapi kalau kita sampai ke 50 jimat, kita dapat Fluorescent Blue yang ini nih ya. Saya sebenarnya tertarik untuk mendapatkan yang Fluorescent Blue ya, tapi semoga aja kita bisa dapat. Berarti kita harus membuka minimal 50 peta. Kayaknya bisa lebih sih ya. 100 peta mungkin kalau untuk yang Florent Blue ini semuanya. Jadi mungkin agak sedikit susah. Ini ada, kalau semua kita nggak dapat nih, kita dapat naga angler, ada naga angler 10 yang pasti semua orang bisa dapat ini ya. Tapi buat kita yang paling masuk akal, kalau kita nggak top up, kita itu paling maksimal bisa dapat Jet Devil ini ya. Florence Blue ini mungkin bakal dapat di peta ke 80 atau 90-an mungkin. Oke, kita buka satu-satu. Oh, ternyata ada di situ. Masih belum dapat. Kita langsung abisin aja kali ini ya. Soalnya nggak ada kegunaan lain lagi ini si apa? Sekop ini selain buat gacha ya. Saya sebutnya ini apa? Gacha kali ya. Atau menebak peta di mana dia sebenarnya tempatnya. Masih nggak dapat. Ah, oke, okay, akhirnya dapat. Di sini ya. Nah, di tengah atas tadi kelihatan. Tadi di bawah kiri terus di tengah atas. Harusnya dia sekarang di bagian agak kanan ya. Kita coba di kanan. Nggak ada juga. Oke, ternyata benar di kanan dan di atas kanan. Yang ketiga, mungkin bisa taruh di kolom komentar apakah sama kalian mendapatkannya pulau 1 itu di paling pojok kiri bawah, pulau 2 itu di tengah atas, pulau 3 itu di kanan atas ya. Apakah benar seperti itu? Kita bakalan cari lagi sekarang pulau yang keempat. Semoga aja kita bisa dapat ya ini ya. Nanti kalau semua dapat, kita bakal review si naga dengan elemen primal pas ini ya. Oke, di situ ternyata ya, bisa dilihat letak jimat keempat tadi ada di sebelah sini ya. Nah, bisa dilihat. Kita lanjut ke yang kelima, semoga kita bisa dapat. Oke, langsung di pojok kiri bawah. Kita agak sedikit beruntung ya. Jadi teman-teman bisa hemat banget kalau semua teman-teman udah tahu lokasinya. Itu pun kalau lokasi ini sama ya, antara server saya dengan server yang teman-teman gitu. Jadi silakan komen aja di bawah apakah ini itu
bisa digunakan juga sama teman-teman, atau peletakan jimatnya ini juga random di teman-teman gitu. Sama atau random seperti itu ya. Silahkan ditunggu di kolom komentar. Oke, yang ketiga jimatnya di sana ya, di kanan atas. Yang kelima tadi ya. Sip, setidaknya saya bisa bantu sampai ke pulau 5 kali ya. Harusnya yang ini agak sedikit kita harus menyelesaikan lagi sih. Oke, kita masih belum dapat, tinggal satu lagi. Atas tengah, kanannya atas tengah. Oke, kita masih belum dapat ya. Jadi ini untuk pulau yang ketujuh, untuk pulau yang ketujuh itu lokasinya belum ditemukan. Jadi mungkin teman-teman kalau udah ada yang sampai ke pulau ke 50 atau ke 100 boleh buat di share gitu ya, atau mungkin di screen record nanti bisa saya tambahkan di video saya selanjutnya buat ngebantu teman-teman yang lain juga gitu ya. Oke, itu dia. Kita bakalan cek ada berapa naga yang primal pas ini ya. Harusnya cuma ada dua, kemarin saya lihat ada dua. Nah benar, ada dua, dan ini itu berbatas waktu ya. Kita bisa mendapatkannya berbatas waktu 16 hari. Harusnya bisa dapat ya. Harusnya kita bisa dapat. Oke, kita coba buat selesaikan misi-misinya. Fokus kita ke primal pass buat menyelesaikan naga, event ini ya. Nah, saya kemarin juga dapat naga zirah hitam. Saya bakalan jual aja. Nanti bakal saya kasih lihat di mana naga zirah hitam saya yang sudah saya tetaskan. Seingat saya itu saya taruh di sekitar sini kali ya. Oh enggak, bukan di sini. Naga zirah hitam atau di sini. Oke, saya lupa ya. Saya mau buat kontennya sebenarnya terkait naga zirah hitam ini, tapi kayaknya akan lebih berguna konten buat yang ini ya, yang event peta tadi ya, peta di pulau tadi ya. Zirah hitam. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkannya. Nah, ini dia naga zirah hitam. Saya juga baru dapat kemarin. Dan seperti ini penampakannya. Bisa dilihat. Dia memiliki elemen tanah, angin, dan juga metal ya. Oke, kita lanjut ke misi selanjutnya. Ada misi apa di peta? Menangkan pertempuran, naikkan level naga. Apakah kita bisa bernaikin ini sampai level 50? Oke. Naga Noir saya sudah ke level 50. Oh ya, saya belum lihat di komentar ya, ada nama apa aja di sini. Sama ini ya, kita harus naikin juga level naga ini. Kita dapat. Terus kita lihat lagi misinya. Menangkan pertempuran 2 kali. Kayaknya saya bakal lebih suka nyelesain mode sigil aja deh. Yang agak sedikit menantang tentunya, soalnya kita masih ada kemungkinan kalah di sini ya. Sambil kita review juga naga level 50. Oke, damage-nya lumayan berasa. Kita lihat damage dari metal ini sekitar 4 juta ya damage-nya. Serangan lemahnya itu 169. Oh, ternyata ada pengelakan tadi. Oke, kita coba serangan kuatnya, semoga tidak terelakan lagi. 4,89M, berarti hampir 5 juta ya damage-nya. Lagi level 50 ini. Oh, masih satu lagi ternyata. Oke, kita selesaikan. Nanti saya bakal lanjut buat gacha lagi ya setelah menyelesaikan ini. Karena kayaknya itu misi-misi harian. Jadi bakal direfresh per harinya, bukan per selesai gitu ya.
Sip. Harusnya dia langsung mati ya. Saya nggak akan basa-basi lagi sama naga-naga di sini. Oke, kita udah dapat 2, harusnya sudah selesai misinya. Misi hariannya udah selesai. Misi harian di mode peta ya. Mode jelajah peta. Kita sebutnya mode jelajah peta aja kali ya. Oke. Kita bakalan cek. Nah, dia oh ada waktu risetnya 10 jam 27 menit. Tugas pulau ini ya. Oke, kita lanjut gacha lagi 6 sekop. Harusnya kita bisa dapat 6 tempat. Oke, di situ ya langsung ketemu jimat pertamanya. Jimat ke berapa tadi berarti? Ke-7. Kita lanjut ke yang ke-8. Kita cari di tengah aja. Kita cari di tengah dulu. Ternyata enggak dapat. Oke, masih tidak dapat. Kita cuma dapat 7 ya tadi berarti. Mantap. Semangat, silakan teman-teman buat meraih naga dengan damage baru atau saya sebutnya elemen baru ya, primal pass. Nah, dan ini saya masih belum mendapatkan naga bulan ini ya. Saya udah nyoba beberapa naga. Saya mau coba buat kesini lagi, apakah dapat. Semoga aja kita dapat naga bulanan. Kayaknya masih belum dapat juga sepertinya. Koneksi server hilang. Oke. Aneh ya, biasanya nggak pernah ya koneksi server hilang seperti ini. Baru kali ini, dulu pernah sebelum di update sekitar 1 tahun yang lalu, di saat saya masih upload di YouTube Nanda Lutfi Habib, itu terkadang seperti ini ya, relog seperti ini. Tapi setelah update terakhir ini baru ada relog di sini doang. Oke, kita masih belum dapat. Kita coba tetasin naga snowpelt aja, seperti snow globe. Snowpelt ya harusnya. Oke, kita tetaskan naga snow globe ini. Jadi sambil kita review, karena ini merupakan naga yang kita dapatkan dari event kemarin, di event kuno ya. Event login sih sebenarnya, tapi lumayan lah. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait game ini, silahkan langsung saja ke komentar. Kita bakalan selesaikan ini ya, event clan ini. Nah, yang mau bergabung di clan juga bisa banget langsung aja search di pencarian clan kalian, yaitu clannya dari Galeri Gaming. Harusnya itu sudah ada. Dan ini masih cukup terbuka dikarenakan slotnya masih ada gitu ya. Nanti jika slot ini sudah penuh, maka saya nggak bisa masukin dulu gitu ya. Wow, ternyata saya paling bawah dari kerusakan yang diberikan. Mantap sekali ini Bang Hans, Bang Itadori, Bang Zix, Bang Zero Guns. Thank you banget. Sudah sangat berpartisipasi ya dalam ajang clan ini. Memang keren mereka-mereka ini. Mungkin itu saja dari event Primal Pass kali ini ya. Semoga kalian bisa mendapatkan naganya, dan video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang belum melakukan event peta, event gali peta gitu ya. Karena tadi tempat-tempatnya saya sudah menunjukkan, semoga saya tidak berbeda. Mungkin itu saja dari saya, sekian kurang lebihnya mohon maaf dan bye bye. Naga primal pass, apa efeknya? Baguskah?
layak dikoleksi.